Suasana keakraban terlihat saat calon gubernur Sumatera Utara Jarod Saiful Hidayat bersilaturahmi dengan ratusan relawan. Jarod yang datang bersama istri dan seorang putrinya juga menyempatkan diri berfoto bersama ratusan relawan. Kepada ratusan relawan yang hadir dalam silaturahmi ini, Jarod menyempatkan diri meminta maaf dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya minal aidin wal faizin. Kalau saya dan keluarga beserta tim kampanye pernah berbuat salah, pernah berbuat hilang kepada ibu bapak sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jarod juga menghibur para relawan dengan bernyanyi bersama keluarga. Tidak hanya itu, Jarod juga melayani beberapa relawan untuk minum es dawet ayu yang merupakan kegemaran Jarod. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.